Halo guys, kembali lagi di Fanta Garage. Kali ini gue pengen ngasih clue kesah pemasangan mounting ARM atau Arumi dengan ukuran 6 cm. Ini gue pilih Arumi yang 6 cm, warnanya biru. Dan ini birunya tuh biru powder coating ya, kayak kasar, jadi cukup kuat. Kalau gini kuat. Dan di sini buat kalian yang pengen masang, apalagi 6 cm, kalau misalnya pengen ribet atau mengeluarkan banyak usaha ya apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak mau mengeluarkan banyak usaha, mendingan ngambil yang 5 cm gitu. Kenapa? Karena dia ada beberapa faktor nih. Pertama, dari mountingnya dulu deh. Kemarin gua masang itu susah banget, hampir sejam. Kalau lihat nih, dia ada bocel-bocel gitu, bekas mounting. Ini nih masukin as nggak bisa-bisa, miring gitu. Kita bingung kan ya, kenapa nih miring? Udah diakalin segala cara. Ternyata pas kita lihat, dia dudukan karetnya nih, dia agak lurus. Kalau yang Arumi itu dia agak lurus. Bahkan kan orinya dia agak kayak patah gitu ya. Nah ini harus dipapas sedikit buat punya Arumi, soalnya ibaratnya kayak kebanyakan daging gitu di sini, jadi mentok dan dia nggak bisa lurus. Itu pertama. Yang kedua, tali gas kabel rem. Ini kabel remnya gue pakai punya Vario Karbu atau Scoopy Karbu, pokoknya bisa deh, Pit Karbu bisa nih. Walaupun udah pakai paha rem, tiang rem yang panjang nih, masih bisa dan masih ada sisa nih. Mungkin kalau misalnya ganti paha rem ya mungkin bisa seginian ya. Pokoknya ini mas oke lah, nggak perlu banyak-banyak banget. Tapi kalau misalnya pengen panjang banget bisa pakai Aerox. Kedua. Ketiga, ini yang paling males, yaitu ubah kabel. Ini kabel yang tadinya di sini nih, kita pindahin jalurnya, yang awalnya tuh kan ke sini nih, kita pindahin ke tengah mengikuti nanti kalau lu buka ada kabel aki, nah itu lu sempilin di situ, terus keluarnya di tengah. Lu bayangin nih, Arumi katanya 6 cm cukup lepas apa kabel rem, ternyata harus copot kabel, bukan copot sih, mindahin kabel nih. Menurut gue sih ini bukan 6 cm nih, bisa 7-8 lah. Ini PR banget sih ini, lama nih buka body, capek dah. Terus kemudian berbarengan nih tali gas rem, tali gas ya, dia cuma copot ini doang sih, ngait ya, jadi agak ngondoy dikit ya, mungkin nanti diakalin kali ya. Pokoknya nanti kita akalin aja nih, mungkin di sini kita kabel tis biar nggak begitu ngondoy. Keempat ya, karena box filternya indeksnya gue udah stainless, agak susah ya buat masukin soknya nih.
Tapi bisa kepasang sih 6 cm, cuma kayak lu lihat aja tuh. Ini kan bisa ada space, tapi kalau lihat buset. Ah, udah ini berapa senti? Ah, udah nanti paling baret PR gua. Males banget sih ngecoaknya. Tapi ini beneran mepet banget, Bos. Ini ada box filter. Mepet banget nih. Kalau orang bilang kan 7 aja masih bisa. Ini kayaknya nggak 7 nih. 7,5 nih, kok nggak 8. Berarti ini Harumi. Mungkin perhitungannya gimana? Ya. Masih kalau kesan yang keempat ini juga harus dicoak. Spakbor bawah nih dikit. Dan lu harus merelakan sok lu dipapas ya nih. Ini kan ada aluminiumnya ya. Ini bagian sininya kan dia tebel nih, kalau ala-ala KTC. Yang KTC ya, yang dia agak lebar. Itu tuh harus dicoak dikit nih. Kalau nggak dicoak dia nggak bisa miring. Dia biasanya begini doang nih. Nah, bagian sininya lu harus coak biar dia bisa miring, biar dia nggak kena penahan soknya nih. Itu harus lu coak. Kecuali lu pakai sok standar atau sok yang ada antingnya, tau nggak sih yang kalau YSS tuh yang bulat. Nah, itu bisa tuh. Kalau yang model-model KTC harus lu coak atau lu pakai peninggi sok. Kemudian apa ya? Gasruk-gasruk dikit. Kalau untuk hager enggak sih, aman. Terus kalau dari segi presisi, kalian nilai sendiri deh. Agak miring. Tuh, miring, cok. Kalau dibilang lurus, lurus, cuma kayak dia agak kesini gitu. Entah apanya gitu kan. Tapi overall dari mountingnya nggak pargo ya, stay. Dan gue udah coba nggak geter. Biasanya kan kalau mounting customer tuh dia 60-80 dia geter. Dan juga segini dulu yang bisa gue kabarin. Nextnya stay tune. Thank you guys.